Ya, pemirsa Banjarmasin Post News Video, kembali bersama saya Tabri di Kabupaten Barito Kuala. Nah, kali ini saya berada di Siring Ulek Marabahan, yang mana Siring Ulek Marabahan ini salah satu destinasi wisata atau ruang terbuka yang ada di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Ya, kali ini kita sedikit melihat lebih dekat ada apa dengan Ulek Marabahan. Siring Ulek Marabahan ini sendiri dinamakan berdasarkan sejarahnya, yaitu fenomena air sungai ini di pertigaan ini. Air yang berputar karena ada arus yang dari hulu turun, kemudian dari arah sungai negara sana, dan juga salah satunya dari sini, dari hilir Barito. Sehingga perputaran arah atau arus air ini bertemu di tengah pertigaan ini sehingga membentuk ulek atau maulak-ulak, begitu, seperti itu dikatakan orang. Makanya dinamakan Ulek Marabahan. Saat ini arus air cukup deras, terlihat pergerakan dari enceng gondok atau ilung yang ada di Sungai Barito ini terlihat jelas mengitari pertigaan sungai ini. Dari yang enceng gondok yang hanyut dari hilir mengarah ke hulu itu tidak sampai ke sana, karena hanya sampai sini dan berputar dan terkumpul di sini. Biasanya ini juga bisa menjadi salah satu kendala untuk perahu masyarakat yang beraktivitas di sungai untuk melintas. Harus lebih hati-hati karena roda perahu bisa menyangkut sehingga menyebabkan mesin mati. Ke arah sana merupakan bagian hulu Barito. Kemudian di ujung sana ke arah ke Sungai Nagara. Ya, diinformasikan dari pemirsa yang bertanya di sini, apakah air ini dalam? Ya, ini sangat dalam. Karena ini bagian daripada Sungai Barito juga. Biasanya tongkang batubara pun melintas di sini. Ini kenapa banyunya bisa berputar-putar di situ aja, Jer? Hendak jawaban Acil aja kah? Okay. Karena ini pertemuan tiga arus air dari hulu sungai, Ampah Barito dan Banjarmasin. Kira-kira kayak itu, Bang? Memutar itu? Berputar karena pertemuan tiga arus air. Itu disebut orang ulek itu aja. Ulek, ulek bukan ulek. Ulek, ulek Marabahan. Ulek kah? Air yang berputar, selalu berputar. Jadi itu penamaan asal Siring Ulek ini. Seperti itu tadi disampaikan Acil Maya yang berjualan di sisi Siring Ulek Marabahan ini. Adanya perputaran air itu disebut orang maulak-ulak, ulek dalam bahasa Bakumpai. Nah, di sana terlihat warga yang menaiki perahu agak kesulitan untuk melintas karena dipadati oleh enceng gondok yang ada di kawasan Ulek Marabahan ini.